Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, untuk topik kali ni kita nak tengok bagaimana penyelesaian bagi polynomial equation tapi menggunakan kaedah Newton-Raphson, okay, ataupun Newton-Raphson's method. Kalau kita diberi soalan polinomial, soalan akan minta nak menggunakan kaedah fixed point iteration ataupun Newton-Raphson. Okay, so sekiranya soalan minta kaedah Newton-Raphson, kita tengok pada soalan, adakah X naught ataupun X initial itu diberi ataupun tidak. Sekiranya ianya dah diberi, maksudnya kita hanya terus gunakan X initial yang diberi untuk mencari X1, X2 dan yang seterusnya. Tapi sekiranya tidak diberi, kita perlu cari X initial tersebut. Okay, jadi dengan menggunakan kaedah Newton-Raphson, ada formula yang diberi seperti dalam skrin sekarang. Okay, formula yang di skrin sekarang adalah formula format final untuk Mat 3 silibus politeknik lah. Okay, jadi untuk seperti anda tengok, untuk topik numerical method, fixed point iteration method tidak ada formula, tetapi untuk Newton-Raphson method ada formula. Jadi kalau anda tengok di sini, ini adalah formula untuk mencari Newton-Raphson method, yang mana ini adalah xn plus 1, iaitu x1, x2 dan seterusnya. Okay, yang di bawah ini dipanggil sebagai false position method ataupun false position formula. Okay, ini digunakan untuk mencari x naught, X initial. Jadi sekiranya dalam soalan X initial tidak diberi, kita perlu mencari X initial tersebut menggunakan formula ini. Jadi tengok dekat formula ni, ada 1 per Y2 tolak Y1. Kemudian dekat sini ada matrix, ya, matrix X1, X2, Y1, Y2. Dan dalam matrix ni, simbol ni bermaksud kita perlu mencari determinant of matrix. Jadi kita perlu ada sedikit memori lah tentang topik matrix dalam Mat 1. Okay, kita akan gunakan formula ni untuk mendapatkan X initial. Jadi seperti di skrin sekarang, saya dah pinkan formula ini di page yang ada sekarang ni untuk kita rujuk. Jadi kalau kita tengok formula untuk X initial, ada 1 per Y2 tolak Y1, X1, X2. Mana nak dapatkan X1, X2, Y2, Y1 ni semua? Okay, depends kepada soalan. Kadang-kadang ada soalan dia tak bagi X initial tapi dia ada bagi range. Okay, range. Tapi untuk soalan ni, apa pun tak adalah. Range pun tak ada, X naught pun tak ada. Jadi kita kena cari. So macam mana kita nak tentukan apa X1, X2 kita? Kita kena guna try and error. Okay, gunakan try and error bermaksud kita kena cuba masukkan nilai ke dalam function kita dan tengok berapa fx kita dapat, fx ataupun y lah. Okay, jadi kita akan cuba menggunakan range daripada negatif 2 hingga positif 2. So kalau kita buat graf, negatif 2 hingga positif 2 ni ialah, di sini ialah origin kosong. So sini ada 1, sini ada 2, dan ke kiri ada negatif 1, ada negatif 2. So kita akan cuba dalam range ini. So nampak macam sikit ni, tapi sebenarnya range ini besar. Ada dalam 5 range nombor bulat. So dia boleh jadi point-point dekat tengah. Jadi sebenarnya sangat besar lah. So daripada range yang besar ni, kita akan kecilkan lagi range tersebut. Jadi macam mana caranya? Kita cuba masukkan setiap nombor ini ke dalam function dan tengok berapa function kita dapat. So kita boleh buat table sikit lah. Jadi kita preparekan table dan letakkan nilai negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan positif 2. So kita cuba masukkan negatif 2 ke dalam function. Maksudnya mana-mana yang ada x ni kita gantikan dengan negatif 2. So kalau negatif 2 ganti ke dalam function fx. Fx kat sini adalah sama juga dengan y lah, eh. Jadi kalau kita masukkan ke dalam function negatif 2, kita akan dapat y dekat sini. Boleh tekan calculator, kita akan dapat negatif 13.
Dan bila kita masukkan negatif 1 ke dalam function, kita akan dapat dekat sini negatif 5. Bila kita masukkan kosong ke dalam function, kita akan dapat dekat sini negatif 3. Bila kita masukkan 1, kita akan dapat negatif 1. Dan bila kita masukkan positif 2 ke dalam function, kita akan dapat 7. Jadi antara 5 ni, yang mana satu kita akan pilih? So yang mana kita akan pilih ialah, kita akan pilih yang nilai y-nya satu positif, satu negatif bersebelahan. Okay, so kita akan ambil nilai yang ini. Okay, positif dan negatif yang berturutan ya. Kalau macam kita nak ambil negatif 5 dengan 7, dia terlalu jauh lah. Jadi kita kena ambil yang sebelah bersebelahan. Tapi nilai y-nya mesti satu positif, satu negatif. Okay, so dari sini kita boleh identify satu ini akan menjadi, sebabkan ini x kan, jadi satu ini akan menjadi kita punya x1, 2 dekat sini akan menjadi kita punya x2, di sini akan jadi kita punya y1 dan sini adalah kita punya y2. So sekarang kita dah ada 4 kriteria ini untuk dimasukkan ke dalam formula initial x kita. So bila kita masukkan ke dalam formula, formula kita ialah, kita salin dulu yang ni eh. So formula kita ialah x node sama dengan 1 per y2 tolak y1. Okay, kat sini ada determinant of matrix x1, x2, y1, y2. Kita masukkan nilai X1, X2 yang kita dah ada tadi ke dalam formula. Kita akan dapat 1 per Y2 kita sekarang adalah 7. Tolak dengan Y1 kita adalah negatif 1. So di sini kita kena cari determinant of matrix X1, X2 masukkan ni. X1, 1. X2 kita 2. Y1 kita adalah negatif 1. Y2 kita adalah 7. Okay, so macam mana kita nak selesaikan ni? Yang bawah ni adalah fraction. Macam biasalah fraction. So kita selesaikan 1 per 7 tolak negatif 1, kita dapat 1 per 8. Di sini determinant. Okay, macam mana nak cari determinant of matrix 2 kali 2? 2 by 2 matrix. Kita akan darabkan diagonal ini dahulu. Okay, iaitu kita kena ambil 1 darab 7. Jadi dekat sini kita akan tulis 1 darab 7. Operasi tengah-tengah mesti tolak. Mesti tolak. Kalau nak cari determinant memang macam ni formulanya lah. So di sini kita akan masukkan diagonal yang ke sana pula. So ini akan menjadi 2 darab negatif 1. Okay, saya tulis dekat sini 2 darab negatif 1. Okay, dan kita boleh tekan calculator. Terus tekan calculator semuanya dan kita akan dapat 1.125. So ini adalah kita punya initial x.